Suku Dinas Pemuda dan Olahraga, Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar kejuaraan renang pelajar bulanan tahun 2022 putaran terakhir di Gelanggang Olahraga Renang, Kecamatan Senen. Kejuaraan renang yang diikuti oleh 200 peserta ini secara resmi dibuka oleh Kasudin Pora, Kota Administrasi Jakarta Pusat Makmur. Makmur menjelaskan, kejuaraan ini sudah memasuki putaran kelima yang artinya sudah memasuki putaran terakhir. Dan rencananya, untuk putaran berikutnya akan rutin dilaksanakan setiap bulan. Lomba renang hari ini adalah merupakan lomba renang bulanan. Dan ini merupakan yang terakhir, yang kelima. Jadi ini sudah lima putaran, ini yang terakhir. Dan saya usahakan bahwa setiap tahun akan kita laksanakan untuk kegiatan renang bulanan ini di Jakarta Pusat. Ini adalah kategorinya pelajar se-Jakarta Pusat, SD, SMP, dan SMA. Harapannya adalah bahwa kejuaraan renang ini merupakan program prioritas dari Kemenpora Jakarta Pusat. Diharapkan bahwa dari kejuaraan ini akan muncul-muncul bibit renang khususnya dari Jakarta Pusat yang bisa nanti juara untuk tingkat DKI, nasional maupun internasional dari kejuaraan ini. Sementara itu, Nadia, salah satu peserta kategori SMA yang pernah meraih medali emas gaya bebas dan gaya kupu-kupu di kejuaraan sebelumnya, mengaku senang bisa ikut kembali. Sebelumnya pernah ikut ini, alhamdulillah dapat emas di gaya bebas sama gaya kupu. Kalau buat saya, semoga bisa juara satu lagi biar bisa sertifikatnya buat kuliah